cuaca cerah, cerah. Kampung turis resto Cikembulan pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Rina Priyanti. Kita sekarang berada di pantai timur Pangandaran. Cuaca bagus ya, cuaca mendukung sekali. Kita lihat situasi di pantai timur ke arah sana, kemudian ke arah pantai barat. Ibu mah aja tamu cina di grup, ningali di grup. Hah? Kamana? Si gana mah di itu tapi nuju nungguan tamu. Hah? Tuh. Yuli be. Narik jaring nelayan sampai ke jalan. Pangandaran sunrise. Hah? Anginnya menggelebuk. Yes. Ini masih sepi. Kalau weekend itu hari Sabtu itu biasanya sore hari itu ramainya di pantai barat ya. Tapi ini kan masih siang. Duduk di pinggir pantai sambil menikmati kelapa muda Dowegan. Pada tiduran di tembok, di tembokan. Sambil melewati kelapa muda. Narik nih, masih jauh tapi masih sepi seperti ini kalau siang hari, hari Sabtu. Thank you.
kita lihat pantainya di pantai barat. Ini di sini bis, ada juga yang parkir di sini. Jadi kalau kalau bis itu parkirnya di sana, di pasar wisata juga bisa, di sini juga bisa ya, karena untuk lahan yang luas. Kalau siang begini masih mendingan di bawah pohon ya, teduh. Di sini tadi dia gepa wios ta ya wios dia gete nano dede tu ayo atuh. Iya. Jadi ayo. Ayo sekarang berada di sini nih, di depan Hotel Krishna. Kita lihat situasi di pantainya di sebelah sini. Saya di sini di warungnya Teh Yuli. Kita ke arah pinggir air. Cuaca cerah, cerahnya ini mah panas.
tuh ke arah sebelah kiri. Ini saya di sekitar pos 3 ya. Teman-teman tuh pos 3-nya tuh sebelah sana. Tuh pos 3 menaranya. Alhamdulillah ini weekend yang pertama di bulan Agustus tahun 2024. Situasi ramai di sekitar sini. Tuh. Kesanaman matahari serab tuh. Jadi kalau siang-siang seperti ini mendingan duduk-duduk di sana ya, nggak silau. Nanti kalau sudah sore, karena di pantai barat itu biasanya sore hari itu menikmati sunset ya, nanti di sini banyak yang duduk-duduk ke sini tuh ke arah sana juga ada yang duduk-duduk. Dari sini juga bisa ke Pasir Putih ke sana ya, ke arah sana tuh. Coba saya zoom. Pantai Pasir Putih. Ini agak redup, panas lagi. Tapi masih nggak terlalu ramai ya. Nanti sore mungkin ramai ya, di atas jam 17 atau di atas jam 5 ya. Kalau untuk berenang sendiri itu dari pukul 6 sampai pukul 17. Jadi sambil menikmati sunset, sambil duduk-duduk di sini. Landai. Oh, perahu. Kesana. Seperti inilah situasi siang ini. Hari Sabtu, weekend pertama di bulan Agustus, masih belum terlalu ramai ya. Sebelah sana juga banyak tuh. Kita lanjutkan untuk melihat situasi di jalanan nanti sampai ke arah sana. Oh, sini luas nih tempatnya tuh, ke arah sana ke pantai. Ke sini luas juga tuh ke sana. Ayo. Kita balik lagi ke jalan. Nih, ke sini. Jadi kalau di sini di bawah pohon ketapang teduh ya sampai ke sana. Itu ya. Tapi ada juga pohon itu, pohon cemara. Pos 4 di sini. Ini pos 4. Nih, menara posnya tuh. Ada baru datang ya bis.
iya, ada pohon kelapa. Tapi kalau ke arah sana, Serab, Silau, tuh pantai menganti mobil nak. Sampai pos 5. Tuh, di sini pos 5. Di sini juga luas ya. Ayo! Ayo! Udah sore. Kibo. Ini taman. Kita ini menuju ke arah bundaran Cikembulan ya. Tapi kalau sore hari seperti siang ya seperti ini. Tuh di depan itu matahari pas sekali. Jadi silau. Silau. Iya ya, no kemah. Tuh. Ayo no camping. Sebelah kanan alun-alun Amprokan. Siang hari seperti ini. Sepi. Masih panas soalnya. Nanti kalau sore hari ini ramainya ya. Apalagi malam Minggu ya. Nanti malam Minggu. Malam Minggu itu ramai. Suka. Situ pada main. Sampai ke sini juga nih. Di sebelah kiri itu turis resto. Tuh, siang hari itu seperti ini. Nanti kalau sore sudah jam 5 ke sana. Di sini ramainya sampai malam Minggu. Banyak yang berkunjung ke Pantai Pangandaran, kemudian biasanya menghabiskan waktunya di sini di Kampung Turis Resto. Hari cuaca cerah seperti ini ke arah sini silau sekali karena sebelah baratnya itu langsung sunset ya. Tuh di sini ada tempat-tempat duduk Desa Wonoharjo. Jadi sekarang di kawasan pantai juga di Pantai. Pas ini datang kan? Kan?
datang kalau pas itu. Oh, ada acara meren? Ini pintu masuk menuju ke Pantai Pangandaran. Ini bundaran Cikembulan. Cikembulan pas ke sana menuju ke Pantai Batu Hiu. Nah, saya mau ke arah jalan utama Pangandaran Cijulang. Ke sini ya, teman-teman. Nanti di depan ada perempatan, nanti saya langsung closing di sana ya. Nah, ini sebelah kanannya ada rumah makan juga ya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan utama. Kanan ke Pantai Pangandaran, ke Tugu Marlin, yang ke kiri ke arah Pantai Batu Hiu. Saya lurus ke sana.